Hai guys, kembali lagi sama aku, Alan dan Aileen. Apa kabarnya kalian guys? Di video kali ini, Eri mau main ke rumah Aileen. Yeay! Papanya Eri, Pak Riko, besok mau studi banding keluar kota selama 1 hari. Dan Kak Helen ikut. Tapi kan gak mungkin Eri di bawah. Jadi yaudah deh, aku bilang antar kemari aja. Sekalian Eri main sama Aileen. So, ikutin ya guys. Sekarang kita main warna ya, ada warna hijau, kuning, merah, biru. Iya, warna. Ini warna merah. Merah, merah. Iya, yang ini warna hijau. 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 Jau. Iya, yang ini warna kuning. Kuning. Ni. Iya sayang, kuning. Iya, yang ini warna biru. Biru. Oke, sekarang papa tanya ya, yang mana warna merah? Merah, merah. Bukan, itu warna kuning. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi ya. Yang ini warna kuning. Kuning. Nah, yang ini warna merah. 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 Oke, sekarang kasih lihat ke papa yang mana warna merah. 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 Good. Pintar Aileen. Pintar anak papa. Yeay, pintar Aileen. Gemesnya papa sama Aileen. Iya, halo Kak Helen. Terbang. Halo Selin, cuma mau bilang nih, besok jangan lupa ya. Iya kak, gak lupa. Eri, makannya yang betul, jangan main-main. Loh, kok Eri baru makan kak jam segini? Iya, baru terbangun tadi sore, lama banget tidurnya. Terbang. Aileen, itu ada Kak Eri loh, nelpon sama mama. Telepon? Iya. Halo, adek Aileen. Aileen. Halo, Kak Eri. Ih, lagi makan ya? Iya nih, Aileen udah makan kan? Aileennya udah makan. Yaudah deh, kalau gitu Kak Eri-nya makan dulu ya. Besok kan kita ketemu. Bye-bye. Oke, sampai ketemu besok. Bye-bye. Ngapain Aileen? Gangguin Bimbin sama Ucing ya? Aileen, ya ampun, tadi kan mama suruh tidur nak, kok jadi malah main-main sama Ucing? Aileen tidur ya, Pak. Aileen, Pak. Aileen tidur ya. Apa itu kata papa? Udah ya, tidur ya Aileen, tidur ya sayang. Duh. Tidur yang nyenyak, sayang mama. Mama. Oh, Aileen udah bangun. Kok lemas sekali, masih ngantuk ya? Popo.
Papa lagi olahraga. Aileen mau lihat papa ya. Kita keluar ya, lihat papa. Itu papa. Popo, popo. Aileen mau ikut. Popo, popo. Yo. Aileen kejar-kejar papa ya. Popo. Manjanya sama papa baru bangun tidur. Aileen sayang sama papa. Yang Aileen yang papa. Papa juga. Loh, Kak Eri udah datang. Halo, good morning. Ayo masuk. Kak Erinya masih tidur. Tadi sih udah bangun karena kan mau mandi. Terus tadi ketiduran lagi di mobil. Oh gitu, berarti Eri udah mandi ya kak? Udah Sel, oh ya Sel, ini Sel perlengkapannya Eri. Duh maaf nih kakak gak enak nih jadi ngerepotin. Gak apa-apa kali kak, oh iya baby car seatnya udah dilepas kan kak? Udah kok Sel, ada di depan. Yaudah deh kalau gitu kita berangkat dulu ya Sel. Eri, mama papa berangkat dulu ya. Eri baik budi sama Tante Selin sama Om Alan. Terus nanti main sama Aileen ya. Bye Sel, bye kak. Aku pasang baby car seat dulu. Oke. Aileen, no. Kak Erinya lagi tidur, gak boleh diganggu. Duh, Aileen, no. Iya, mama masak dulu ya. Aileen main sendiri aja dulu, oke? Oke. Aileen, main apa itu? Masak apa? Sup daging. Oh, itu dagingnya direbus dulu supaya empuk. Iya, betul sekali. Aileen, hari ini menunya apa? Nasi tim daging. Ya, halo. Oh, oke, baiklah. Sel, aku hari ini harus ke kantor, ada urusan mendadak. Ya, di hari Sabtu gini. Ya udah deh. Udah siap. Udah, kopi kamu di meja ya. Oke. Aileen, ayo kita mandi ya. Ini papa. Papa udah mandi. Kak Eri juga udah mandi. Mama? Mama belum, ini mau mandi juga sama Aileen. Loh, Bimbinnya masih di sini. Nanti kita suruh papa antar Bimbinnya ke bawah ya sama ucingnya. Papa, Aileen mandi. Aileen udah mandi. Wanginya. Mama. Kak Eri udah bangun. Aileen. Ayo kita sarapan dulu. Dihabiskan ya makanannya. Iya, papa berangkat kerja dulu ya. Baik budi ya, Aileen di rumah sama mama, sama Kak Eri. Aileen cah ini. Kalau Aileen dah bisa ini. Untunglah guys, tadi Eri waktu bangun gak nangis. Karena ada Aileen kali ya, jadi teralihkan perhatiannya Eri. Aileen,
Yuk, lihat ucing. Ucing. Oke. Mau main lihat ucing? Mau ucing? Ucing. Nih, ucingnya. Mana lah nupinnya? Ngakannya, dungnya, dungnya. Ini namanya semacam balon pipa gede atau balon rumah-rumahan ya. Nah, ini itu dikasih sama Kak Eri waktu Aylin ulang tahun. Ingat nggak kalian guys? Cara pakainya harus diisi sama angin dulu. Tes, tes, Eri mau tas atas, Eri mau na. Dipanjat, nak. Mau atas, atas. Iya, tapi Eri kan belum sampai. Kita main yang lain aja ya. Sama Aylin yuk, kita main yang lain aja ya. Atelin, ame obil ei, ate, ame obil, ate obil. Obil. Oh, mobilan ya maksudnya. Bentar, tante ambil. Di dalam tas ya, pembilan Eri ya. Ini teh, tapi mobil. Oh iya, di sini rupanya. Bagus, mobil Kak Eri. Ada warna merah, ada warna kuning. Balon pipanya tante simpan aja ya, supaya gampang main mobil-mobilannya. Mobil, Loh, Aylin main mobilan juga. Mobil lip popo, mobil lip popo. Hah, mirip mobil papa. Mobil min kut, mobil min kut, mihai, mobil min kut. Hah, bin-binnya ikut ke mobil Kak Eri. Min-min kut ya, main, tak lenen, hei. Sayangnya dia sama Bin Bin. Kayak mana sayang Bin Bin? Kayak mana sayang Bin Bin? Oh gitu, sayang ke Bin Bin. Kalau peluk Bin Bin gimana? Oh gitu peluknya. Gemas dia guys sama Bin Bin. Bin Bin yang Bin Bin yang. Iya, Aylin sayang ya sama Bin Bin. Udah jam 10, ayo kita makan snack sama minum susu. Dihabiskan ya roti gandumnya. Sekarang mau main apa lagi sama Kak Eri?
Loh, Kak Eri, kok manjat-manjat? Ayo, 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 turun, turun. Kak Eri, mainnya di bawah aja ya. Nanti adik Ailinnya ikut manjat juga. Mainnya di bawah aja ya, main yang lain ya. Ain-ain, oke. Iya, pinter Kak Eri, makasih ya. Wih, suara apa itu Kak Eri? Harimau, harimau. Oh, harimau. Mi. Suara apa itu? Omba, ma, omba. Mi. Eong. Kak Eri jadi kucing. Kucing. Eh, kucingnya mau kemana tuh? Kucing. Eong, Ailin, kejar Kak Eri. Ailin, eong. Kucing. Ailin kejar kucing, hati-hati ya. Ya, kucing. Ailin udah ngantuk sayang, kita makan siang dulu ya, baru kita tidur siang. Lalu semua hewan pun berkumpul seperti gajah, kuda, jerapah, harimau, kucing, dan mereka pun semua telah menjadi teman yang sangat akrab. Ailin udah bangun. Mandi kita ya, karena kita sore ini kan mau jalan-jalan. Di kamar mandi bawah aja ya, kita mandinya. Wanginya, sukanya mama sama wanginya Ailin. Tada, Ailin udah siap. Sini, ikut mama sini. Sini sayang. Ya. Mama. Nis, hai, nis. Mama. Iya, kita telepon Mama Eri sekarang ya. Oke. Iya, kita duduk dulu ya, baru kita telepon mamanya Eri. Sebentar ya nak, mama mau nelpon mamanya Kak Eri dulu. Atau sini, duduk di sebelah mama sini. Iya, sebentar. Ini kan tante lagi nelpon mamanya Kak Eri. Halo mama, ini Kak Eri ma. Mama. Eri, loh kok nangis? Malu loh diliatin adik Ailinnya, Kak Eri nangis. Eri mau mandi ma, siap ini Eri mau jalan-jalan sama adik Ailin. Wih, enaknya. Ya udah, mandi ya, Eri. Oke. Oke. Udah ya, Eri jangan nangis lagi ya. Bye-bye, Eri. Bye-bye, adik Ailin. Bye-bye, Tante Helen. Bye-bye, adik Ailin. Bye-bye. Ambil baju Kak Eri dulu. Nama Yaya. Nama Yaya. Ailin hibur Kak Eri ya. Ailin, mama mandiin Kak Eri dulu ya. Ailin main dulu sama Bin. Sebentar aja kok ya. Ya. Pinter. Ailin main sama Bin dulu. Main, Bin.
Kak Eri mandi. Udah siap. Kak Eri tunggu sebentar dulu ya sama adik Aileen, oke? Oke. Pinter. Aku pun jadi buru-buru dandan guys. Udah kayak punya anak dua aja nih. Ayo kita berangkat. Let's go. Go, go. Oke. Jadi guys, mereka itu udah duduk sendiri di mobil. Kalau Eric sih udah lama, kalau nggak salah umurnya belum setahun udah duduk sendiri pakai baby car seat. Kalau Aileen sih baru-baru ini aja. Kak Eric. Nyanyi-nyanyi, Aileen. Iya. Udah sampai kita. Mama parkir di mana ya? Oh, di sana aja deh. Oh ya, kita pesan makanan dulu ya untuk Kak Eric sama Aileen. Halo adik-adik, lucu sekali. Mau pesan apa nih? Ada puding wortel, ada puding jagung, ada puding mari. Puding mari mbak, dua. Oh iya, sekalian baby chair-nya juga ya mbak, dua. Oke. Kita duduk di sana aja ya. Itu namanya pantai. Ih, udah lama banget ya kita nggak ke pantai. Mbak, ini pesanannya mbak. Iya. Jadi guys, di sini itu ada tersedia makanan untuk bayi dan juga sekaligus ada baby chair-nya. Jadi ya memudahkan para ibu-ibu yang mau bawa bayi ke sini. Iya, halo, Papa, lagi di mana nih? Lagi di jalan, bentar lagi sampai sana. Papa, Papa. Iya, bentar lagi Papa sampai ya. Oke deh, kita tunggu ya. Papa udah datang. Papa, papa, lindung, lindung. Iya, iya. Papa, hai, 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 ma, hai, pa. Ani di rumah, di rumah. Ani, hai, du, ani, du, ani, pa. Oh, gitu, iya. Oh, Alan. Gendong, gendong. Kak Eric minta gendong, Pa. Kamu mau makan apa? Sate ayam aja. Alan pesan sate. Aku pesan apa ya, guys? Bingung. Sekalian aja deh aku review makanan apa aja yang ada di sini. Nih, ada bubur ayam. Terus, oh ini dia satenya. Itu apaan? Oh, tempat masak buburnya. Kirain tadi apaan. Nih. Oh, sate kacang. Mbak, mbak, pesan sate kacangnya ya. Aku apa ya? Yaudah deh. Mbak, pesan sate kacangnya 2 porsi ya, pakai lontong. Oke, mbak.
udah lama juga sih emang aku gak makan sate. Wangi. Ini bakso sama mie ayam. Terus di sana itu apaan? Oh, ada burger. Gak dulu deh kalau burger. Nanti-nanti aja. Nah, ini dia tadi guys, pudingnya Aileen, puding for baby. Terus di sini ada jus. Di sana, oh ada boba. Yaudah deh, kayaknya aku pesen jus aja deh. Mbak, pesen jus guavanya 2 ya. Oke mbak. Udah mama pesen makanannya. Hai, kak ini Uka? Iya, Uka. Ini pesanan sate dan jusnya, Bu. Ayo kita pulang. Ayo, 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 ganti baju dulu. Kamu mau makan? Nanti saja, masih kenyang. Terbang, terbang, terbang. Mom. Lalu sang gajah pun senang karena sangat banyak yang mau berteman dengannya, mulai dari jerapah, kuda, zebra. Udah ini, Sel. Udah. Sekarang udah jam 12, guys. Dan Alan juga udah ketiduran. Maaf ya, Sel. Kami kelamaan baliknya. Gak apa-apa, Kak. Nyantai aja. Oh iya, mendingan nginap aja deh. Karena Eri udah nyenyak banget tidurnya. Bawa baju ganti kan, Kak? Bawa sih. Oke deh. Loh, Sky udah tidur. Eri, nyenyak banget tidurnya. Maafin mama sama papa ya, lama banget baliknya. Langsung ke kamar aja, Kak, di atas. Eri nggak terbangun kan, Kak? Nggak kok, Sel. Sekali lagi, terima kasih ya. Oh iya, tapi besok kami pagi langsung balik ya. Karena tadi sore orang tua aku nelpon. Katanya mau datang ke rumah aku besok siang. Iya, nggak apa-apa, Kak. Yaudah deh, Kak. Istirahat aja dulu. Kami balik ya, Sel. Makasih ya. Ntar gantian ya kalian yang datang ke rumah kami. Atau kita pergi kemana gitu. Iya, gampang itu, Kak. Eri, bilang makasih dulu. Makasih, Atenin dan Omalan. Iya, sama-sama, Eri. Eri, pulang dulu ya. Ya, ya, tinggi, ya. Bye-bye, Aileen. Bye-bye. Bye-bye, Aileen. Bye-bye. Sekian ya guys vlog dari kita kali ini. Terima kasih udah mau ngikutin kegiatannya Aileen. Bye-bye, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.